aku bingung juga itu kenapa harus dibawa kabel, padahal kan alasannya dia tidak menerima aku ini kan bukan karena kabel. Kalau misalnya emang bukan karena kabel, terus dua kali ke rumah kok nggak dibukain pintu, itu kan nggak sama kabel gitu. Sombongnya Loli yang mengaku bisa bertahan hidup tanpa bantuan Nikita Mirzani. Adapun Loli alias Laura Meizani mengaku bisa bertahan hidup tanpa bantuan uang dari Nikita Mirzani. Loli juga mengungkap dari mana sumber pendapatannya hingga bisa bertahan hidup di Amerika selama setahun. Seperti diketahui, sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini, Loli terus mengalami konflik dengan Nikita Mirzani. Bahkan Loli telah dihapus dari kartu keluarga dan tidak dianggap lagi sebagai anak oleh Nikita. Karena emang kalau yang saya lihat di internet ini, dia ini menggiring opini bahwa dia ini tidak mau menerima aku ini karena Fadel. Padahal kan enggak ya, padahal kan emang dia ini emang udah gak mau menerima aku dari awal. Tapi ya yang bikin aku bingung juga itu kenapa aku bawa Fadel, padahal kan alasannya dia tidak menerima aku ini kan bukan karena Fadel. Kalau misalnya emang bukan karena Fadel, terus dua kali ke rumah, kok gak dibukain pintu, itu kan gak sama Fadel. Untuk mencari uang agar bisa bertahan hidup, Loli membantah kalau hanya mengandalkan live TikTok. Loli pun mengungkapkan sumber pemasukan yang didapatnya karena dapat kerjaan dari undangan TV, serta podcast. Saat ini, Loli mengaku lebih mengikuti prosesnya sambil berusaha agar hati Nikita Mirzani terbuka untuk menerimanya kembali. Loli tak mau ambil pusing dan membiarkannya mengalir saja. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri. Oh gitu. Gak perlu dipaksa. Tapi mungkin masih tetap usaha-usaha. Kalau untuk usaha-usaha itu harus dong. Walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya. Jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong kalau seperti itu. Mungkin dikasih waktu dulu, habis itu baru nanti coba lagi. Di tengah perseteruan keduanya, Loli mengaku sudah berusaha memperbaiki hubungannya dengan Nikita Mirzani. Loli mengungkap hubungan dirinya dan Nikita Mirzani masih sama-sama baik. Loli juga tetap menganggap Nikita sebagai ibundanya dan terus berusaha untuk meminta maaf sampai wanita yang melahirkannya itu luluh. Namun menurutnya, hingga saat ini Nikita masih enggan menemui, bahkan membukakan pintu untuk dirinya.